Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel Bang Ucup Setwara, BSP Studio. Nah, hari ini kita mau bahas tentang harga spear gun atau berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk membuat sebuah unit spear gun. Soalnya banyak yang nanya di komentar, Bang, berapa harganya kalau 1 meter? Bang, berapa spear gun? Dan seterusnya. Pokoknya perihal harga lah ditanya. Begitu kita balas di chat di WA, langsung tuh pada kabur karena kaget dengan harga spear gun. Nah, supaya tidak salah paham dan bertambah informasi, yuk kita bahas satu persatu. Berapa sebetulnya uang yang dibutuhkan untuk bikin spear gun atau beli spear gun misalnya? Oke teman-teman sekalian, mari kita bahas satu persatu. Tetapi sebelumnya perlu diingat bahwa yang kita bahas ini adalah sebuah spear gun, hitungan-hitungan spear gun yang konvensional, yang bisa digunakan untuk nembak ikan yang cukup besar, yang umum digunakan teman-teman di YouTube. Kalau misalnya speknya lebih ke bawah, tentu nanti harganya akan menyesuaikan lebih murah lagi lah. Tapi kita bahas konvensional, spear gun konvensional yang 3 karet atau 2-3 karet dengan mata panah baja bintik 7 mili. Oke, yang pertama karet. Nah, karet ini mau tidak mau Anda harus beli, kita harus beli. Nah, paling minimal kita butuh harga atau karet sekitar 2 meteran lah. Apalagi kita kalau pakai 3 biji. Itu untuk panjang-panjang spear gun 1 meteran, 1 meter 20. Kita langsung rupiahkan saja lah berapa. Tapi kembali lagi ya, jadi harga ini bisa jadi lebih di atas, bisa jadi di bawah. Tergantung nanti brandnya dibeli mereka apa dan seterusnya. Ya. Jadi karet kira-kira kalau Bang Ucup hitung, sediakanlah dana karena 300 ribuan per meter. Kita ambil yang karet-karet yang murah saja, 200 ribuan per meter. Taruhlah harganya 400 ribu. Nggak lari nih dari sini, lebih kurang. Jadi dari sini teman-teman sudah ada anggapan ya, ternyata kalau bikin spear gun karet aja butuh 400 ribu nih. Nah, kemudian trigger. Ini trigger juga ribet juga kalau kita mau bikin. Kecuali kalian mau eksperimen, ya silakan monggo. Tetapi kalau harus beli, karena ini bagian partnya agak sulit juga. Kalau mau bikin, saya sendiri butuh tahunan untuk belajar. Taruhlah harga trigger rata-rata yang udah bagus itu di pasaran harga 300 ribu. Nah, udah berapa tuh? 456, sudah 700. Mata panah bisa bikin, bisa beli. Terserah kalian. Tapi kalau baja bintik, ya kisarannya mungkin 200 ribu. Ini kalau misalnya teman-teman bisa bikin, ya ya sama juga, kecuali kalian memang punya basic, punya alat. Jadi pada dasarnya beli juga tuh, karena alatnya beli. Atau kalau memang kalian bengkel lah seperti saya yang sudah punya alat, alhamdulillah. Tapi seandainya beli pun kurang lebih sekitar segini. Aksesoris tambahan ada monoline, Dynima, lain ancor dan seterusnya, banyak aksesoris perintilan-perintilan lainnya. Mungkin kalian beli paling banyak 200 ribu. Iya, paling banyak 200 ribu. Kita kasih ya 200 ribu ya. Ya, seperti ini. Body, nah ini. Kalau kalian mau bikin silakan, tapi ini kita hitung aja. 4 5 6 7 8 9 10 11. Berapa tuh? Sudah 1,1 juta. Iya. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa tahu, oh ternyata bikin spear gun itu setidak-tidaknya kita harus keluarkan dana modal 1 juta rupiah. Ngeri enggak tuh, terutama buat teman-teman yang belum tahu apa-apa tentang spear fishing. Begitu tahu harganya, langsung dijawab tuh, Bang, saya kira cuma 300 ribu, ya elah. Gimana ada bikin spear gun harga 300 ribu? Kecuali bikin spear gun yang cantelannya pakai besi beton, mata panahnya pakai besi stainless biasa, yang bangunan, ya monggo, mungkin saja bisa sampai segitu. Tapi tadi ya, catatannya, ini yang kita hitung adalah spear gun di pasaran. Ya, spear gun yang banyak teman-teman lihat di YouTube itu, sudah bisa nembak ikan yang cukup besar. Ya udahlah, inilah kira-kira modal yang dibutuhkan. Tentu kalau mau iseng-iseng aja atau ikan-ikan selebar tangan mau dihantam,
ya kartnya bisa beli karet pintil, triggernya bisa bikin sendiri trigger-trigger di rumah dengan besi yang seadanya, mata panah bisa pakai besi beton, besi bangunan, aksesoris bisa pakai tali-tali, ya macam-macam lah, tali-tali yang bisa didapat, tali tali kancing, tali-tali bangunan bisa. Jadi ini bisa di drop harganya sampai cuma keluar 100.000. Saya kira bisa seperti itu. Tetapi ya hasil tentu beda. Kalau main seperti ini, teman-teman harus keluar uang seperti ini. Oke, semoga video ini yang simpel dan sederhana ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian, supaya tidak nanya-nanya lagi masalah spear gun, dan sudah siap-siap nih kalau mau naik-naik spear gun seperti ini ongkosnya. Nah, jadi jangan heran kalau ada yang jual spear gun itu harganya 2 juta, 3 juta. Itu adalah kita beli sebetulnya skillnya orang yang kita bayar. Betul sekian modalnya, tetapi skill membuat spear gun itu beda-beda tergantung orang. Oke, sampai ketemu di video mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.